Nah, hampir siap juga ya, sahabat semua. Ini tinggal saya tidurkan anak saya. Tadi saya gendong-gendong dia, walaupun tidak bersih. Saya apel ya, sudah mendingan ya, sahabat semua. Namanya saya punya anak kecil ya, saya gendong-gendong, gendong belakang juga. Halo guys. Ini tukang sayur apa gila ya? Sikit. Buka mine. Ah ya, ini. Rutin dekat ini enggak? Nah, kita mau pilih sayur ikan dulu ya sama semua untuk. Aja sebetulnya saya sudah masak. Isi ikan nila banyak duri. Ikan duri ada. Ikan dentisnya ada. Iya. Ini apa ini? Dentis. Kecil-kecil, ih hancur kap ini. Enggak, yang ini bagus. Jadi latar tadi kena. Ini berapa? Itu 17,5. Iya. Iya, harus cuci tangan nanti kita ini. Ih, besarnya. Kalau macam ini senang kita mau pilih daging. Ini berapa? 15,5. Ini ikan kembung. Kembung kuring. Iya. Kembung kuring ini 40. Ini besar-besar kali juga kan? Nah, gitulah. Besarnya. Kebesaran lah. Ini kan pilih aja, bolehnya setengah tapi yang bagus. Yang macam ini dia. Oh, udah nangis aja. Yang ini kan ya, nanti goreng hancur pula. Ini setengah 17.000. Jadi? Aku sudah punya raya aja, ini pulang ini. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama dari Malang. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat pagi. Jadi pagi ini kita mau masak ya sahabat semua, mau masak ikan dengan kacang. Ini sahabat semua, kacangnya ini sih dibagi. Itu hari dibagi sama bibi yang depan itu ya sahabat semua. Ini yang tidak dipakai lagi. Mubazir katanya kalau dibuang. Udah ada lagi ini saya rasa sebelum siapa namanya, sepupu saya yang di Malaysia itu balik ke Malaysia. Tunggu pas sepupu itu juga sama dia. Tunggu pas sepupu itu. Sama juga lah sepupu. Ini tadi Bapak Rimala sudah parut kelapa. Ini ikannya sudah dipotong-potong juga. Tadi kita sudah belanja, beli ikan dan beli tomato, tomat. Nah, kata Bapak Rimala, karena selalu saya tumis sambal macam itu, masak santan katanya kan, itulah susahnya. Kalau saya sih lebih suka sayur. Kita buat kacangnya ini agak panjangan sedikit. Ini kacangnya ini sudah besar ya sahabat semua.
katanya yang kedua. Kata miring ya sahabat semua. Kacang macam ini kalau dimasak santan, kalau dia sudah agak besar lebih siap lagi. Nggak boleh nanya ya, sudah mau kita jamin. Tungguan itu kalau dia mau miskin ini dia dari obat. Ini taruh sana aja. Ja. Ja. Taruh sana nanti. Apa itu? Zah, coba uang bapak ini lemas, sahabat semua udah lemas dia. Oh, kasih mondanya dia 5.000 sudah senang kali hatinya. Nah ikannya ini kita goreng langsung ya. Enak nggak digoreng? Tahu tuh bapak di mana banyak komplain. Apa ini kata dikira ini? Hah? Apa ini kata? Waktu itu hari itu aku jual jengkol banyak aku letak situ juga. Bukan lagi mana? Waktu apa? Oh, oh, iya. Nah ini tadi apa namanya daun pre daun sop ya sahabat semua, tadi ini tidak bagus lagi tapi ini tadi dibuat gratis sih. Tapi boleh lah sesekali masak ya kan buat sup untuk si Eza. Nanti kita pilih-pilih ini cabai. Ini asam ya. Pakailah helmet kata bapak ni malah. Saya dan sahabat semua. Nah ini sudah kita balik. Kamu kenapa jahat tadi? Jangan tinggal sayangku. Gendong anak saya batu nanti dah. Nah ini lanjut kita langsung masak ya sahabat semua, sudah selesai juga digoreng. Nah ini cabai saya sudah giling ya sahabat semua. Nah, sudah selesai ya sahabat semua. Jadi
Jangan. Tinggal saya membuat sup buat si Eza. Saya masukkan tomat. Saya tinggalkan 2 ekor buat si Eza ya, sahabat semua. Buat sup dengan kentang nanti kita campur dengan wortel juga. Tadi saya sudah pesan sup buat si sup apa daging lembu, sup lembu ya sahabat semua untuk adik saya. Bukan untuk adik saya sih, salah bicara saya, untuk Eja. Saya titip sama si kasih, sebab kasih lewat dari tukang sup untuk petang nanti. Ini untuk siang nanti sudah boleh kita buat kan aku? Kan sayang mama? Nah ini sayur kita ya sahabat semua, sudah masak juga. Jadi langsung aja kita matikan, sebab Mama Nirmala pun mau mandikan Eja. Lepas mandikan Eja, saya mau tidurkan dulu. Siap tidurkan, baru saya ngepel, baru cuci piring, cuci baju semuanya ya kan. Oke, ini sudah masak. Nah ini rebusan juga buat si Eja. Maklum ya sahabat semua, masih kotor semuanya. Saya rasa dulu. Sudah. Ini sedikit lagi. Tadi saya campur dengan sayur manis yang itu hari kita petik di kebun. Nah, sudah masak dua-duanya ya sahabat semua. Tinggal beberapa menit lagi lah. Nah, jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita ini. Sampai jumpa lain video. Assalamualaikum. Tadi si Kasih sudah masak kangkung, tapi sudah habis ya. Saya masak ya sahabat semua. Ini saya mau mengerjakan pekerjaan lagi lah. Ini sup untuk anak saya, si Eza.